suruh pakai masker ya, makanya belanja. Ya, dibereskan ini, parkir, dibereskan. Oh, cuci tangan. Dengan sabun, mengalir. Jaga jarak, physical distancing, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Tangerang Selatan bersama dari Pemda Kota Tangsel. Tim yang dipimpin saya dan tim yang dipimpin oleh Pak Sekda untuk melakukan operasi justisi protokol penegakan protokol kesehatan MATRIM, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Hari ini titiknya di Pasar Serpong dan kemudian setelah ini di Pasar Modern Bintaro BSD. Kenapa pasar? Karena relatif tidak ada yang mengawasi. Kalau mal ada yang bertanggung jawabnya. Tapi kalau pasar relatif itu semua orang bercampur di situ, makanya titik kita membangun kesadaran, mengingatkan masyarakat akan protokol kesehatan di pasar. Pak Ben, hasil temuannya Pak Ben? Tadi cukup ramai kayaknya. Ya, alhamdulillah kalau jalan. Dari sisi memakai masker saya bisa meyakini itu sudah sangat baik sekali, ya. Tetapi memang perlu diikuti dengan mencuci tangan, dia harus bawa hand sanitizer dan menjaga jarak. Dan ini harus saling mengingatkan, pedagang mengingatkan pembelinya. Beli juga mengingatkan pedagangnya kalau dia tidak pakai masker. Tingkat kepatuhannya sampai sekarang tingkat sudah kepatuhan kalau dari sisi penggunaan masker sudah 90% lebih. Pak, tadi pagi sebelum Bapak kesini, pagi-pagi itu jadi para petugas sudah dibagi masker, Pak, dan ada pemberitahuan ada sikap. Iya, bagus. Ini kan bukan persoalan penegak memberikan sanksi, tetapi ini membangun kesadaran. Jadi memang kalau didahului dengan pembagian itu satu hal yang bagus. Saya harapkan nanti setelah dari sini masyarakat kesadarannya tetap penggunaan masker itu meningkat. Oke. Okay. Kondisi klaster pasar gimana Pak? Kenapa? Klaster pasar. Enggak, sebetulnya klaster pasar relatif kecil di kita di Tangerang Selatan. Relatif yang terjadi relatif pasar klaster keluarga atau relatif pasar enggak terlalu banyak. Tapi saya khawatir ada satu yang mengidap corona kemudian dia akan menulari yang lain karena tidak menggunakan masker. Tadi kan di dalam gak ada cuci tangan gitu Pak, tuh akan ada yang ngasih Pak? Ya, saya ingatkan tadi mereka untuk mempunyai hand sanitizer, bawa hand sanitizer sendiri. Oh, tadi cukup ramai Pak pedagang di pinggir jalan, sampai kan baru pada pinggir setelah Satpol PP datang gimana Pak? Ya, memang itu salah satu target kita juga untuk mereka menggunakan tidak menggunakan badan jalan untuk berjualan. Dan ini operasinya akan